Ini perbandingan garamnya berapa nih, Pak Aris? Ukuran ini 2 ons. Seukuran gini? 2 ons. 2 ons cukup nih segini nih. Tapi ilmunya 2 hari, 2 hari sekali. Ya. 2 hari sekali nih ya. Ini kalau kondisi ikan kurang ini kali ya, kurang apa? Kurang fit ya. Kurang fit ya. Kasih garam aja ya ini ya. Jangan ganti air malah ya. Kasih air press 30%. Air press 30% ya. Ya teman-teman, kalau ikan lagi kondisi nggak bagus ya, ini kita lihat ikan kurang sehat, kita tambahkan air garam ya. Jadi ganti airnya cukup 30%. Terus kita apa? Tambahkan air garam sekitar 2 on tadi ya ininya garamnya. Ini kita garam ini. Garam ikan ya. Jadi kalau kondisi ikan kurang sehat teman-teman ya, kita tambahkan garam, kita larutkan di dalam ini apa, dalam ember tadi ya. Jadi nggak tebar garam tapi tebar air garam ya, seperti tadi. Itu kalau kondisi ikan kurang sehat. Jadi jangan sampai ganti air seluruhnya ya, itu malah buat ikan tambah banyak yang mati, tingkat kematian tambah tinggi ya. Jadi kita tebar air garam. Kalau tebar air garam, itu kondisinya akan lebih baik lagi dan pergantian air cukup sepertiganya saja. Ini bisa kita lakukan sehari sekali. Oke teman-teman, cukup sekian ya informasinya, informasi singkat aja ya teman-teman ya. Semoga sukses di ternak lele. Terima kasih. Salam.